Hai, assalamualaikum guys. Ari di sini. Hari ni aku nak pergi try ice cream pink from T-Rex dengan Lost Lady Juicy Milk yang baru tu. Aku harap ada jual dekat 7-Eleven yang aku nak pergi ni. Limited edition Mocha Orange Nescafe. And lagi satu aku nak cari. Aku tak tahulah kenapa. Asal aku nak makan ice cream dia mesti susah. Mesti kedai yang aku pergi first tu tak ada. Aku kena pergi dua tiga tempat. Dan untuk mereka yang rasa nak komen kat bawah tu, kenapa tak cari dekat Petronas? Saya dekat dalam NU Central sekarang. And tak ada Petronas dalam NU Central. Jadi saya pergi cari dekat 7-Eleven and kedai-kedai convenience store area sinilah. Kalau tak ada juga, tak tahu nak cari kat mana dah ni. Tak ada jugalah. Aku kena working hard for my dessert. Nak cari gini. Sekarang aku dah kat luar NU Central. Seriously, ni tak semudah yang aku sangka. Aku kena keluar daripada NU Central. Ada Petronas ke di sini? Why so hard weh? Why I'm so gigih? Sekejap ada KK sebelah ni. 7E? KK? Kalau tak ada kat sini macam mana? Tak ada lah weh. I should give up maybe. Okay, finally aku officially give up. Aku memang tak jumpa es krim tu. Tapi aku akan ganti dengan yang lain lah. Ya. Yeah. Aku ada habit tau, habit yang kalau aku nak lah. Jadi bila aku tak ada, tak dapat benda tu, aku cari juga sampai jumpa. Tapi dah tak ada, aku tak ada tempat nak cari dah. Next time lah. Di end up, aku dapat ni. Asian Delight Mango ni pun baru juga sebenarnya. Dia ada satu lagi pair tau, Asian Delight Coconut Mango. Tapi coconut mango tak ada tadi. Yang ni limited edition, hanya ada kat 7-Eleven. Yang ni mana-mana pun ada. Sebab dah cari, aku nak try yang ni first. Jenuh aku berjalan, tak ada pun. Ice cream tu. Dia time cari tak ada. Time tak cari, ada depan mata. So, Asian Delight aku dah cari sikit. Even though aku dalam aircon, dalam NU Central je. Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia sedap. Tak terlalu manis, tak terlalu masam. Just nice. Oh, ni 100 kalori juga. Ni 100 kalori, ni pun 100 kalori. So aku add on 200 calorie untuk this meal. Sedap, berbaloi RM3 lebih tu. Sebab dia punya ice cream tu soft. Sebab yang ni sedap, aku jadi tertanya-tanya macam mana rasa yang coconut mango tu pula. Mengandungi biji kopi Robusta dan Arabica. Ni Malaysia punya halal. Okay, macam mana mocha dengan orange boleh bergabung? Dia bawa gabungan kopi dengan orange. And dia punya warna, aku tak ada cawan nak tunjuk. But aku nampak macam warna Nescafe lah. Tapi ada macam warna orange sikit. Nescafe yang lebih orange. Kan ni cahaya matahari. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pelik. Rasa orange ada, rasa mocha. Tapi aku rasa orange tu lebih banyak daripada mocha. Dia pelik tapi sedap juga. Aku rasa lagi better daripada soya rose bergis hari tu. Minuman kopi susu berperisa orange. Selain daripada mocha orange Nescafe yang pelik ni, kalau korang ada lagi makanan-makanan baru limited edition lah yang agak aneh, nak suruh aku try, korang drop je komen kat bawah. InsyaAllah kalau sempat, kalau aku jumpa, aku try. Kalau yang tak jumpa macam benda yang aku cari hari ni, aku kena tangguh hari lain. Aku rasa aku suka lah benda ni. Sedap juga. Jadi kalau korang nak benda ni, just dapatkan dekat 7-Eleven. Sebab ni memang eksklusif dekat 7-Eleven je ada. Ya, yeah, kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tengok video lain di sebelah ni juga. Dan terima kasih kerana menonton sampai habis. Assalamualaikum. Bye-bye.